Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semua Selamat bertemu lagi dengan Jos Channel di sini. Ya teman-teman Untuk hari ini saya berada di kandang dombanya Mas Imam Ya, Seperti yang kita tahu Beliau eh, sering di Liput sama saya Dan terutama untuk ditanya harga-harganya teman-teman ya Tapi sekarang ini saya berada di kandangnya beliau, kandang dombanya milik Mas Imam lah ini, dombanya Mas Imam. Nah, nah ini banyak sekali untuk eh, domba-domba Merino maupun Texel. Ini dia kandangnya Mas Imam. Yang nah, sering saya eh, bikin review harganya di pasar hewan Sukorjo. Ya, selamat siang Mas. Selamat siang juga Mas. Iya. <laughs> ini untuk lokasi kandangnya ada di mana ini Mas? Ini di Desa Kali Kecamatan Mojo Tengah, Wonosobo. Kali Beber, Desa Kali Beber, Kecamatan Mojo Tengah. Kecamatan Mojo Tengah, Kabupaten, Kabupaten Wonosobo. Wonosobo. Nah, ini adalah uh, rumahnya beliau, teman-teman ya. Rumahnya Kang Imam, teman-teman. Ini terdapat e, macam-macam untuk dombanya. Jadi dari beberapa ekor ini ada macam-macam domba yang dari Cempe ada, Betina Tapi ada ya gitu, ada, mas. Ya ada. Masih hmm. ada Texel, Texel dan Merino ya. Merino, nah, Texel dan Merino. Yang ini apa ini, Kang? Ini Garut. Garut ini? Ya buat koleksi, oh, lagi buat koleksi. Ambil. Oh ini domba Garut betina. betina. Ada juga ini teman-teman yang kepala coklat. Ini adalah domba Garut betina. Makanya saya lihat kok nggak ada itunya, nggak ada tanduknya ya kang? Nggak ada tanduknya, telinga ini betina. <laughs> iya betina nggak ada tanduknya. Kadang ada juga untuk tanduknya hmm. si Garut. Karena kalau seperti PE itu ada kang, hmm, ada. ada walaupun betina ada kang. Ya. Ah ini. Salah satunya adalah domba-domba merino punya e Kang Imam teman-teman. Ini nanti ke Sumatera. Ini, ini udah laku Kang? Udah laku. Oh, yang, yang mana aja yang laku ini? Ini, ya, ini, ini, ini. Oh, udah laku semua Karena ini. Sana, hmm, hmm, hmm. Ke Sumatera Utara. Berarti ini mau ke Sumatera Utara ini teman-teman? Masih kurang banyak. Oh, masih. <laughs> oh, pesanan masih banyak ini? Masih kurang banyak. Uh oh. Ini yang saya tanya ini Benar. kalau untuk makanannya apakah rumput aja atau pakai apa Kang? Tidak ini rumput aja ini Iya hmm, rumput alami. Ya seperti kayak yang itu. saya lihat teman-teman hmm. yang di bawah sini juga ada rumput-rumputnya. Jadi murni pakai rumput saja nggak ada fermentasi kan ya? Enggak ada. ada pakan kering nggak ada fermentasi. Ini teman-teman murni rumput. Enggak ada wortel juga atau apa gitu Kang? Enggak ada. Enggak ada. Mm -mm. Pokoknya rumput aja rumput ya. Rumput aja. Rumput aja, teman Kalau daun wortel sama wortel itu pas menangi ada orang lagi panen, pas mm. menangis juga kebetulan pas lewat. Iya, yeah. nah, kita ngambil. Baru, nah, baru. Kalau pas pas kalau lihat ada mm -hmm. yang panen, kalau mm -hmm. enggak panen ya enggak usah ya. Enggak usah. <laughs> Pakai rumput aja ya. Susah <laughs> nyarinya. <Susah> iya. <nyarinya. laughs> yeah. Ini domba-dombanya banyak sekali teman-teman ya. Ini cempe-cempe kan ya? Cempe-cempe. Ya, cempe-cempe merino nih teman-teman. Sama dombosan. Sama dombos ya? Yang hmm. kepalanya polos-polos. Oh ya. Ini dombos? Ya. Ini dombos teman-teman. Sampai ah. Yang ini juga. Ya. Ini juga. Ya. Dombos. dombos ada dombos, ada merino. ada di macam-macam. Kalau domba itu domba asli Wonosobo ya, Kang ya. ya domba Wonosobo. Domba Wonosobo. Ini hmm. sudah berapa tahun Kang Imam ini, Kang? Kalau saya berarti sudah sekitar 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun ah -ah. di domba. Di domba ini ya. Nah, kalau dulunya sih domba lokal sama texel Hmm. nah terus seiring kesalaman waktu beralih sama ke merino, ke merino, uh -uh. dulu sama lokal atau domba biasa gembel itu ya kang yeah. ya, Iya, sekarang beralih ke merino. merino. Kenapa berlari ke merino kang? Ada nah, yang menarik dari merino kang? Yang jelas apa ya untuk makannya itu nomor satu itu makannya, mm -hmm. makannya itu sembarang makam, mm -hmm. gampang kang? Gampang, mm -hmm. gampang banget. terus dombanya pun gimana ya lucu-lucu gimana kan kayak iya, kan? iya. banget kayak <laughs> itu a -a, ya songgusip ya benar dombanya lucu karena banyak bulunya teman-teman sama dombanya juga bisa keju-keju banget nah yang jelas nomor satu itu kalau saya seneng dulu iya benar mm -hmm. kalau seneng. ya tips suksesnya beternak katanya kayak gitu kan ya, seneng bulu a -a. Seneng. kalau habis sudah seneng apalagi kang Ya kalau udah seneng ya paling enggak kita harus merawatnya itu dengan baik Oh iya Jangan suka sama senengnya ada tapi untuk perawatannya itu enggak seneng Oh <laughs> gitu ya. Nah kalau keduanya udah terpadu insya Allah masalah hasil lah itulah nanti Mengikuti Mengikuti Oh gitu Yang penting seneng terus usaha mm -hmm. dibuat sebisa mungkin yang terbaik untuk si coba atau kambing kan Iya iya benar Terus yang di sini eh, selain untuk para betina betina ini Kang ada yang jantan juga nggak Kang? Ada jantan. Biasanya punya maskot kandang sendiri. Hmm. Yang mana Kang? Itu yang di yang pojok Kang. Nah, itu. Iya masalah. kita lihat teman-teman. Ini ada yang buat ini maskotnya kandang di kandangnya Kang Imam ini teman-teman. Ah ini ini merino super jumbo Kang ya? Iya. Ini bobotnya berapa ini Kang? Satu kintal lebih kalau itu. Satu kintal lebih ini. Buset gede banget ini. Saya coba atas. atas. Ya, ke atas. Masuk dulu, teman-teman. Ya. Penasaran saya ini. Ya, masuk ke kandang, teman-teman. Ini induannya. induannya lagi bunyi tua. Oh, lagi bunyi tua yang ini. Makanya tak ikut barangkali nanti brojol lah. Penangan, kita, kita jantan, kita oh iya, betul. Makanya diikat jantannya ya. ya. Terus yang lainnya pun tak pisah kandang sebelah. Hmm, ya 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 ya. Oh, ini di semua di untuk yang ini di yang gede-gede semua ini teman-teman. Jadi induan induan dan yang sana itu sebelah sana itu adalah untuk yang cempet-cempet ya kang ya. Iya cempet -cempe. cempe dipisah di sana. Jadi kita lihat dulu ini untuk yang maskotnya kandang Kang Imam ini buat pejantannya di sini Kang ya iya. buat patekannya di sini domba mirnya super sekali ini yes. satu pinta lebih teman-teman tingginya berapa Kang ini Kang itu tingginya sekitar 90-an ya 90-an hmm. 90-an teman-teman Wih, sangat gembul sekali pokoknya gemuk sekali ini hmm. Cik, Oh. Wow. Ini usia berapa tahun Kang? Dua setengah. Dua setengah? Dua setengah masih usia produktif untuk perkembangbiakan ya, ya? Masih badannya gede, tapi mm -hmm. untuk buat pejantan itu masih jelas. Iya. Cara orangnya, cara untuk kawinnya, nunggangnya itu banyak Iya, lagi sehat-sehatnya ya. Oh, oh benar. Ini lagi sehat-sehatnya teman-teman. Jadi ini uh, umur dua setengah tahun itu lagi banter banternya lagi sehat-sehatnya untuk uh, mengawini si betina teman-teman. Iya ini, ya, ini ya. Biasanya ini kalau uh, bunting terus ngelahirin berapa ekor kan? Ini yang sudah dua ekor. Dua ekor. Oh. Hmm. ini kan mau ke tiga kali ini. Hmm. Hmm. Ini induanya ini yang ini atau yang lainnya ada? Jadi, CD ada. Oh enggak ini aja ya? Hmm. Jadi yang ini ada teman-teman, yang ini juga induan semua. Ini adalah calon-calon eh, apa namanya ibu-ibunya si cempe-cempe itu ya. Pokoknya jadinya kayak gitu. Ini ini betinanya kayak gini. Nah, yang tengah ya, yang tengah texel. Yang ini merino Mantap teman-teman. Ini untuk seketan kandang, ukuran satu kandang. Kalau ini begini ini diukur berapa meter, kang? Ini sekitar dua setengah meter Dua setengah meter. Dua setengah meter ada yang tiga meter? Hmm, nggak tentu ya, berarti tentu, ya? enggak tentu, <laughs> tergantung ini. Kalau yang gede-gede diisi sedikit. Iya. Kalau yang cepat diisi banyak enggak apa-apa. Iya. Oh gitu. Sama ngitung lubangnya aja. Ngitung lubangnya? Hmm, hmm. Gimana caranya, Kang? Lah ini kan lubangnya ada 8. delapan. Ah, 8 muat delapan ekor. Oh gitu. Jadi, iya, nah. iya iya, iya. <laughs> heeh. Dan yang ngitung lubangnya yang ini, teman-teman. Ah, ini. Jadi lubangnya ada delapan. berarti delapan ekor muat. Mm -hmm. Itu. Ini sekaligus lubangnya ini pintu sekaligus, Kang ya? Iya, kalau pintu ini masuk sama pintu. Heeh. Mm -mm ini sembilan ekor. Yang ini 9 ekor ya. Yang ini saya sedang berdiri di sini ada sembilan ekor teman-teman. Cukup untuk sembilan ekor. Ini yang sudah laku ini mana-mana aja ini kang. Yang yang tadi mau dibawa ke Sumatera. Ini. Uh -oh, yang ini. Ya. Yeah. Oh ya. Yeah. terus oh, yang ini yang lucu yang cempe cempe dua ekor ini ke Aceh. Cempe ke, ke Aceh. Ada yang ke Aceh ini. Iya, ke Aceh. terus yang satu ke Jawa Barat. Oh iya, yeah. yang satu ini ke Jawa Timur mm -hmm. ke daerah mana? Kudus. Kudus. Mm -hmm. Kudus Jawa Tengah ini, ya, Jawa Tengah. Jawa ya. Tengah, ya. Uh -huh. Berarti nyebar kemana mana ini Kang. <tus> <tus> <Yang> <tus> ini teman-teman. Mm -hmm. eh, Lu. banyak sekali teman-teman. bersih kandangnya dan cuman uh, ada rumput-rumput aja nggak ada makanan lainnya teman teman khusus rumput pakai rumput, rumput alami. alami aja di kandangnya Imam ini enak, 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 enak. itu yang hitam apa itu kang itu lo, lokal, lokal? Uh. Hmm. ada domba lokalnya juga ah uh. ini ada cempe yang kecil ini baru berapa hari yang ini kang ini sekitar satu mingguan satu minggu uh. Jantan apa betina itu, Kang? Betina semua ini induknya. Yeah. Hmm. Kalau yang ini jantan, kalau, itu. Iya, kalau yang itu jantan. Hmm. Kalau yang ini betina yeah. ya. Betina semua anaknya ini. Oh, ini yeah. anaknya ini. Ini betina semua. Jadi didekatkan sama induannya untuk menyusui ya, Kang ya. Yeah. Yeah. Mantap sekali. Ya, kalau teman-teman yeah. minat ini banyak sekali jemput-jemputnya di tempatnya Kang Imam ini, teman-teman. Banyak ada texel, ada merino kayak ya, masing-masing ini pokoknya jantan dan betina pokoknya kayak ya, campuran. campuran ya, campur. A -a, campur jantan dan betina, barangkali teman-teman minat, ini sama domba-dombanya, cempenya Kang Imam, bisa hubungi beliau yang ada nomornya nanti saya taruh di deskripsi, beliau ada, pakai rumput Kalau apa sih Kang? singgang. Oh, singgang itu uh, bekas, bekas oh ya, padi. bekas padi ya? Nah, uh oh, ini, Bekas padi. Ini. Oh. Biasanya dikasih ke, kan? ke sapi kalau juga. rakus sapi, ini kan coba ini rakus. ragus. Kasus ya. Uh -uh. Pokoknya doyan semua, teman-teman. Apa-apa -teman. aja dimakan dan di sini dikananya Kang Imam khusus pakai rumput kalau merumputnya ini eh satu hari berapa ikat ini kang? Tidak ya, mesti, tinggal tergantung melihat isi kandang. Oh gitu. Misalkan isi kandang 30 ekor kang. Ya, 30 ekor. Jantan kari... betina gede, jangan kecil kang. Campuran kan. kayak inilah. Mm -hmm. Kalau udah. Berarti ini tiga, enggak, enam. ada enam. 6 karung masih kesisa yang kemarin itu udah delapan karung. Iya, delapan karungan mm -hmm. per hari. Per hari. Harus ngarit seperti itu, Kang ya? Iya. <laughs> harus ngarit teman-teman nah ini kalau ini daun ini Kang ya cikri, itu uh -uh. mm -hmm. Cakri pokoknya rakus kalau uh, makanannya kalau merino sama texel sama jarakusnya Kang sama aja lah itu mm -hmm. Mm -hmm. Sama aja. yang ini texel Ya gini kan, itu marino. marino ya, marino, sama-sama ah, ah. rakusnya teman-teman. Ya itu aja, untuk liputannya itu dulu teman-teman, di kandangnya Kang Imam. Ya, sekali lagi, kalau ada teman-teman yang minat, sama domba-dombanya Kang Imam yang beliau siap kirim-kirim. Tadi saya sudah dengar sendiri itu ke Aceh, ke Sumatera, pokoknya macam-macam, keluar Jawa, ada apalagi Pulau Jawa, jadi Kang Imam siap Kang ya? Siap, insya Allah siap. Siap, insya Allah siap. Ya, tinggal tergantung barangnya, nanti. ya. Tergantung barangnya, orang ini aja lagi cari barang susah Kang ya? Kadang ya, susah, susah banget. Iya, <laughs> tinggal pesan aja, Kang ya nanti ya. ya. Kalau ada yang minat, teman-teman, silahkan pesan sama Kang Imam. Oke. Uh, terima kasih Kang Imam untuk amin, liputannya. Samin, samin, Sukses samin. selalu amin, buat amin, Kang Imam. Amin, amin. Buat Pak Amin. Iya, oke okay, terima kasih Kang Imam. Ya itu dulu teman-teman untuk liputannya. Uh, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung selalu Jios channel dengan cara subscribe dan share like dan share. Dan saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.